Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi nih dengan Obatin. Jangan bosan-bosan untuk terus melihat Obatin, karena Obatin akan terus mengupdate tentang informasi-informasi tentang pertanian, tentang harga obat pertanian, bahan aktif obat, manfaat insektisida untuk tanaman, manfaat fungisida, manfaat herbisida, dan banyak lagi informasi penting tentang dunia pertanian. Oke, kali ini Obatin akan mencoba mereview insektisida atau nematisida. Nematisida ini berbahan aktif karbofuran dengan sistem kerja sistemik racun kontak dan lambung berbentuk butiran. Oke, sebelum lanjut ke video, mari kita lihat dulu intro berikut ini. Boom. Satu, dua, tiga, oke, waktunya kita review ini. Insektisida Furadan 3GR. Insektisida atau nematisida Furadan 3GR mempunyai bahan aktif karbofuran 3%. Cara kerja obat Furadan 3GR yaitu insektisida atau nematisida sistem racun sistemik racun kontak dan lambung berbentuk butiran berwarna ungu untuk mengendalikan hama-hama pada tanaman padi, jagung, dan tebu. Insektisida atau nematisida Furadan 3GR diproduksi oleh atau pemegang pendaftaran PT Fajar Nasional Cipta. Untuk harga perkiraan Furadan mempunyai dua varian isi, yaitu berisi 1 kg dan 2 kg. Untuk Furadan yang berisi 1 kg untuk harga perkiraan di pasaran berkisar antara Rp21.000. Dan untuk Furadan yang berisi 2 kg untuk harga perkiraan di pasaran berkisar antara Rp36.000. Dan kita coba untuk melihat cara penggunaan insektisida atau nematisida Furadan. Di sini tertera tanaman jagung dengan hama sasaran, hama penggerek tongkol, Heliotis armigera dengan dosis formulasi 5 gram per tanaman. Dan pada tanaman padi sawah dengan hama sasaran, hama penggerek batang, Skirpop hagai insertulas dengan dosis formulasi 25 sampai 5 kg per hektar. Dan pada tanaman padi sawah dengan hama sasaran, hama putih palsu, hama putih Nimpula depun ketipukalis dengan dosis formulasi 12,75 sampai 17 kg per hektar. Dan pada tanaman padi sawah dengan hama sasaran, hama pelipat daun Knapolocrosis medinalis dengan dosis formulasi 8,5 sampai 17 kg per hektar. Dan pada tanaman tebu dengan hama sasaran, hama penggerek pucuk Skirpopaga exertalis dengan dosis formulasi 3 kg per hektar. Cara aplikasi penaburan pada tanah. Waktu aplikasi, aplikasi dilakukan apabila populasi atau intensitas serangan hama telah mencapai ambang pengendaliannya sesuai rekomendasi setempat.
Apabila belum jelas, hubungi petugas pertanian yang berwenang. Oke, kita coba untuk menghitung padat tanaman padi dengan hama sasaran. Hama penggerek batang, di situ tertera dosisnya 25,5 kg per hektar. Jadi ini terlihat rumit atau sulit untuk menghitungnya. Karena di sini tidak dilengkapi dengan volume semprot. Kalau cair kan disemprotkan, tapi ini ditabur. Jadi tidak ada volume semprot. Jadi kita coba untuk menghitungnya dengan cara ini. Dosisnya itu tertera 25,5 kg per hektar. Kita coba menghitung dengan sistem botoan dalam bahasa Jawanya. 1 hektar sama dengan 700 boto. Jadi ini kita bagi jadi 7 aja, jadi 100 boto. Nanti dosisnya ini 25,5 kg per hektar. Jadi ini kita bagi 7. Jadi kita jadikan dosisnya ini per boto 100. 25,5 dibagi 7 sama dengan 3,6 4 kg. Jadi dosis fura dan yang diperlukan untuk 100 botol dalam bahasa Jawa yaitu 3,6 kg. Oke. Dosis yang diperlukan untuk 100 botol pada tanaman padi sawah dengan hama sasaran hama penggerek batang yaitu 3,64 kg. Biasanya para petani mencampurkan insektisida atau nematisida ini dengan pupuk urea atau pupuk lainnya untuk ditebar, ditaburkan merata pada tanaman. Oke, saya coba untuk menghitungnya sebagai contoh untuk padi sawah saja untuk mempersingkat waktu. Caranya untuk tanaman lainnya ini sama, untuk tanaman tebu ini sama seperti tadi. Bisa dicoba sendiri di rumah. Oke, terima kasih untuk review kali ini. Semoga bermanfaat bagi para petani semua. Dan semoga para petani sukses dan maju. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini, agar channel ini terus melakukan update-update informasi tentang dunia pertanian. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.